Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini adalah video eksklusif konten. Seperti biasa, eksklusif konten gue akan mereview salah satu gear yang sudah laku di Bang Bom Musik Bekasi. Jadi, thank you sekali lagi nih. Ini udah laku ke Bali. Legian Bali ya, inisialnya dia mau pakai nama inisial WTM aja. WTM di Legian Bali, thank you udah order Epiphone Les Paul 100. Warnanya cherry burst ya. Cherry burst ya, warnanya cherry burst. Cantik. Buatan Indonesia nih, tahun 2008. Jadi, matang kayunya. Sudah cukup matang, tinggal dimakan doang. Oke, dan kondisinya dia ada sedikit ada sedikit lecet-lecet, jadi kondisinya nggak mulus banget, tapi dipastiin aman dan siap pakai. Jadi sekali lagi, keuntungannya lo beli gitar di Bang Bom Musik Bekasi ya, Bang Bom Musik Bekasi. Sekali lagi, keuntungannya itu adalah gitar lo sudah di set up secara baik. Keuntungannya lu beli gitar di Bang Bom, sekali lagi gitar gua pastiin original 100%. Kalau nggak ori, garansi uang kembali. Tenang aja, garansi uang kembali. Jadi sekali lagi, kalau gitar yang lu beli di Bang Bom Musik nggak original, kita garansi seumur hidup uang kembali. Jadi misalnya lu beli gitar di sini baru tahunnya tahun depan, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, selama gue masih hidup, garansi seumur hidup. Tinggal balikin aja kalau enggak original, oke? Baik, setup itu adalah kita pastiin intonasinya itu aman gitu, intonasi itu bener waras gitu. Jadi intonasi itu kayak gimana? Jadi misalnya kita main di fret 1 nggak false, tapi di fret ujung-ujung sini kadang-kadang kita nemuin yang false-false. Nah itu, jadi intonasinya kita adjust lagi, terus kita adjust thrust root-nya. Thrust root-nya kita pastiin kita adjust dengan baik biar mic-nya dalam posisi yang lurus, nggak bengkok. Oke, terus ketinggiannya, jadi lo bisa dapetin
keceperan gitar ya, kalau kata orang ceper, biar enak dimainin, biar nyaman dimainin. Nah itu juga. Terus gitar kita bersihin, sebisa mungkin kita bersihin lah. Jadi sampai tempat lo nggak banyak daki-daki orang atau kotor-kotor ya, kita bersihin, kita rapiin lagi, kita adjust. Kita gantiin senar baru original. Ya itulah kelebihannya lo beli di sini, senar yang lo dapetin itu original dan senar baru. Lo boleh request bebas mau ukuran 09 atau 010, terserah. Bisa 09, bisa 010. Soundnya juga sesuai banget, udah kita setting. Jadinya teman-teman mungkin suka bertanya-tanya, kok gitar yang didemoin sama Bang Freddy soundnya kayaknya enak ya, atau kayaknya lebih luar soundnya. Itu balik lagi, kalau kita udah di setting enak, kita mainnya juga enak. Saat kita mainnya enak, sound yang dihasilkan juga lebih maksimal. Jadi kita memaksimalkan gitar yang kita jual, walaupun gitar bekas, tapi kita pastiin aman, siap pakai, dan kita memaksimalkannya. Maksimalnya itu adalah dengan men-set up secara baik. Namanya bekas, pasti ada aja bermasalah. Inilah atau gimana. Nah inilah, kita pasti benerin dulu, kita pasti aman dulu, baru kita kirim ke kami. Sini boleh, silakan, nggak usah ragu, nggak usah khawatir, kirim-kirim aman banget. Ini kayak mas yang di Legian Bali, kirim-kirim aman banget, kita pasti aman dan sampai di tujuan dengan selamat. Instagram Bangbong Musik Bekasi, karena keterangan lengkap ada di situ semua, status barang, ready stock apa aja, harga dan lain-lainnya ada di situ semua. Thank you sekali lagi mas yang dibagi ke order kita, mas Paul Epipo, status Bangbong Musik Bekasi.